tanggapannya dengan terkait dengan pengelompokan kendaraan sama balbia itu gimana? Baik, jadi kalau untuk wilayah hukum Polres Demak ini memiliki tim jaga wali namanya. Itu setiap malam patroli dari mulai jam 9 sampai dengan pagi hari 04.00. Nah, itu ada Sat Lantas, Sat Samapta, Sat Reskrim dan Satel Gabungan. Nah, itu melaksanakan operasi rutin. Jadi patroli ke seluruh wilayah Demak. Dan targetnya yang paling sering sampai saat ini adalah balap liar. Kita sudah mengamankan beberapa kendaraan yang melaksanakan balap liar, ada di kanan saya. Setiap malam dilakukan, terutama pada malam Minggu yang menjadi titik kumpul anak-anak muda di wilayah Demak. Terkait sanksi penindakan gimana, Nen? Sementara penindakan kita amankan, kalau memang ini kita tilang, karena pasti yang melakukan balap liar itu kendaraannya tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak bawaan pabrik, pasti knalpotnya brong, tidak pakai spion dan kelengkapan lainnya. Setelah kita tilang, nanti kalau memang surat-suratnya lengkap, silakan selesaikan tilang di pengadilan. Motornya kita kembalikan dengan syarat pergantian, khususnya untuk knalpot brong. Jadi knalpot standar kembali.